Di bulan Januari 2021 ini, saya kehilangan sepeda kesayangan. Sepeda saya itu Polygon Broadway 2. Ini adalah video-video kebersamaan saya dengan dia. Ternyata gini ya rasanya kehilangan sepeda. Sepeda yang sudah nemenin selama 5 tahun kebelakang. Ini sepeda punya ikatan emosional dengan saya. Rivers of regret, just let them be, won't let them run between you and me. Rivers of regret, just let them be, rivers of. I've let you down so much I know, over and over, 'cause that's how I roll. All my mistakes, I know them well, captured in pictures every time I fail. Rivers of regret, just let them. Sepeda ini sudah nemenin menjelajah ratusan tempat. Gak tahu deh sudah berapa ratus kilometer kita tempuh, ribuan bahkan. Dan yang luar biasa, bersama sepeda ini saya membangun channel YouTube GUESA. Di channel ini dibangun oleh sepeda yang biasa banget. Framenya S, 7 speed, ban 26, remnya masih fibrik. Oh iya, saya belum bilang ya, sepeda saya hilang bukan karena dicuri, tapi karena saya jual. Terus, kenapa dijual kalau udah sayang banget? Ya, alasannya klasik, butuh duit. Anak saya minta dibeliin Ultraman sama monster-monsternya. Sekarang dia sudah ganti pemilik, sudah ganti tuan. Dibeli sama orang Jasinga, bos Mimif. Alhamdulillah. Jadi kok makang deal ya? Deal. Alhamdulillah deal. Buat si Polygon sudah ganti tuan. Ayo. Nuhun Mif. Ya, setidaknya sebagai bentuk penghargaan kepada sepeda tersebut, video ini sengaja dibuat. Selamat jalan, my bro. Semoga di pemilik barumu, kamu tetap dipakai terus. Just
just let them be.